Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu lagi bersama saya, Pendeta Max Esoni dari Manado. Saya berada di satu aliran sungai dan ingin mengingatkan kita kembali firman Tuhan. Yesaya 48 ayat 18 mengatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Sungai yang mengalir sepersekian detik, setiap detik mengalir damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan terus mengalir dalam hidup saudara dan saya. Ketika apa? Ketika ayat ini bilang kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Memperhatikan itu sederhananya adalah mendengar dan kemudian mendengar dengan baik. Setelah mendengar dengan baik, melakukan yang kita dengar, dan sesudah kita melakukannya dengan setia. Mendengar firman, mendengar dengan baik, kita melakukannya, dan kita melakukannya dengan setia. Maka damai sejahtera kita akan mengalir seperti sungai yang tidak pernah berhenti mengalir, melimpah-limpahkan damai sejahtera kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Shalom.